Wabarakatuh. Kali ini kita dapat pasien ya, truk Hino FG235TI. Ini keluhan dari sopir tuh hampir panas naik ya. Yang kedua tuh tenaga hilang. Informasi dari keterangan nih sudah dilakukan penyetelannya, tapi hasilnya masih belum dapat. Atau sopirnya tuh belum puas. Setelah saya buka dari kotaknya seperti ini ya. Nah, nih. Ini panas ya jika terlalu tinggi seperti ini. Untuk yang T10 ya, yang pakai obeng min. Obeng min ini juga salah ya, terlalu ke bawah. Ini kita buka terlebih dahulu. Kita lakukan pengecekan. Ini tidak ada top sama sekali ya, tinggal cabut. Alah. Ini salah ya bosku jika seperti ini. Ini mesin bisa panas ya jika ini ketinggian. Oke, ini mau kita perbaiki dulu ya. Mau kita naikkan lagi mur yang nobel ke atas. Ini kita bikin sekitar dari 3 derajat ya, gak masalah. Yang penting nanti di bagian bawah ini rata ya. Oke, ini kita setel kembali dulu, setel ulang dulu. Unitnya ini HFG ya, 235 JP, ini jember ya. Oke bosku, ini sudah kita lakukan penyetelan ulang. Untuk yang murdobel ini kita kasih sekitar 3 derajat ya. Ini 3. Yang penting untuk permukaan bawah nih sejajar ya. Nah, ini. Oke. Yang di sini kita bikin 11 saja ya. Yang rebahan. Untuk yang seperti setelan rem nih mau kita kurangi sedikit ya. Ini tidak sejajar. Nah, ini tidak sejajar ya sama ini. Mau kita mundurkan lagi ke arah belakangnya. Oke, ini siap kita pasang. Untuk pemasangan tidak ada top sama sekali ya, tinggal pasang. Untuk yang baut tidur nih kita bikin dari 11 derajat ya, ini 11. Untuk yang obeng mini patokan ini aja ya. Jika teman-teman nggak bisa cabut, cukup di sini aja, meeting sejajar. Murdobel kita kasih 3 derajat. Yang ini kita kurangi ya, ini terlalu kebanyakan. Karena ini terlalu enteng ya. Oh, ini sudah pas ya, sudah ada kegasnya. Patokannya nih sama body yang di tutup L10 ya nih. Sini ada sikunya. Oke. Ini kita setel nih ya. Yang penting di sini mempunyai spelling. Ini udah mantap. Yuk, lanjut kita pasang.
kita tes ikutan mesin. Yeah.